Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk jumlah harta sepencarian RM 9 juta ringgit kepada bekas istri Datuk K, bagaimana pula dengan Putri Sara. Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa atau lebih dikenali sebagai Datuk K adalah seorang usahawan berjaya tanah air. Dilahirkan pada 18 Februari 1959 di Kota Kuala Muda, Kedah, beliau sememangnya dikenali bukan sahaja sebagai usahawan berjaya, malah sebagai suami kepada penyanyi nomor satu negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebelum pernikahan bersama Datuk Siti, beliau pernah mendirikan rumah tangga dengan Tengku Zahwa binti Tengku Isham pada tahun 1985, namun bercerai pada Mac 2005. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan 4 orang cahaya mata. Pastinya ramai yang tertanya apakah sebenarnya sumber kekayaan Datuk K, kerana maklumat mengenai perkara berkenaan amat sedikit. Walau begitu, di sini kami akan kongsikan serba sedikit maklumat yang berjaya diperolehi hasil carian kami. Merupakan pengurusi syarikat kosmetik nomor 1 Malaysia yaitu Simplicity, Sendirian Berhad selain merupakan pengasas kepada Yayasan Nur Jiwa, Datuk K juga merupakan pengarah kepada beberapa syarikat terkemuka di Malaysia seperti DFZ Capital. Antara bidang yang diperolehi adalah seperti peruncitan, resort, rekreasi, dan pengangkutan. Malah syarikat seperti The Zone yang menjual barangan bebas cukai seperti di lapangan terbang juga merupakan miliknya. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.